Assalamualaikum bunda-bunda kece. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan memasak garang asem ceker. Untuk bahan-bahannya yang kita perlukan adalah 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 buah kemiri, daun salam, daun jeruk, batang serai, laos, 1 buah tomat, bisa pakai tomat hijau atau tomat merah, 1 buah cabai. Kemudian ada santan cair dan garam secukupnya. Oke, sekarang kita akan memulai masaknya. Yang pertama kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Oke, sekarang kita akan siapkan bahan-bahan yang lain. Kita potong-potong tomat dan cabai merahnya. Kalau bunda-bunda ingin lebih rasanya ingin lebih pedas, bisa ditambahkan cabainya sesuai selera. Oke, kita akan mulai memasaknya. Pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Apinya kecil aja. Kita panaskan minyaknya terlebih dahulu untuk menumis bumbunya. Setelah cukup panas, kita masukkan bumbu yang dihaluskan. Tambahkan laos, batang serai, daun salam, dan daun jeruk. Kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan cekernya. Nah, kita tuangkan santan cairnya. Ini kira-kira 500 ml. Masih pengen banyak kuahnya, bisa ditambahin sendiri sesuai selera. Kita aduk-aduk supaya bumbunya rata. Kita tambahkan garam secukupnya. Kita masukkan tomat dan cabenya sekalian. Kita masak sampai cekernya mateng, kuahnya mendidih dan enggak berubah warna. Oke, kita tutup dulu. Boleh dibesarkan sedikit apinya. Oke, kita tunggu sampai matang. Setelah mendidih,
dan cekernya matang serta airnya sudah sedikit menyusut. Warnanya sudah berubah warna ya ini ya Bunda ya. Oke, kita matikan apinya dan siap untuk disajikan. Ini dia goreng mesin ceker. Bisa disajikan dengan nasi hangat. Selamat mencoba.